Saudara Kapolda Jawa Tengah perintahkan tim reskrim untuk menyelidiki kasus penjualan daging anjing di Solo Raya. Sebelumnya, polisi telah tetapkan 5 orang pembawa anjing ke Solo sebagai tersangka. Polda Jawa Tengah telah membentuk tim untuk melakukan penyidikan terkait temuan ratusan ekor anjing yang hendak dikonsumsi ini. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait kasus pengiriman 226 anjing dari Subang, Jawa Barat ke Solo, Jawa Tengah. Polisi terus mendalami adanya beberapa dokumen, seperti surat jalan dari polisi dan surat keterangan kesehatan hewan yang diduga dipalsukan. Spot-spot penjualan anjing di wilayah kita kayak apa itu, di wilayah Solo, di TKP, sate-sate yang nggak jelas itu, dilakukan lidik. Jadi anggota kita sudah berangkat di sana untuk kita mapping dari mana dia asalnya, gimana cara menyembelih dan sebagainya. Termasuk Polri akan menggandeng MUI, Kementerian Kesehatan terkait dengan aspek kesehatan maupun aspek yuridis dari segi keagamaannya. Sementara itu, Dinas Kesehatan Hewan Kota Semarang bersama Perkumpulan Dokter Hewan Kota Semarang melakukan perawatan pada ratusan anjing yang diamankan. Selain memberi vitamin, ratusan anjing juga diberikan obat anti rabies agar tidak menular ke manusia. Dalam hal ini, dari pagi sampai dengan siang ini, kami melakukan pengecekan kesehatan, pemberian injeksi multivitamin, kemudian obat kutu, juga pengobatan. Tadi ada beberapa juga yang masih pincang karena luka sepanjang perjalanan mereka diikat. Sebelumnya, petugas unit reskrim Polrestabes Semarang menangkap 5 orang yang membawa 226 anjing di gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah. Truk yang tengah dalam perjalanan dari Subang menuju Solo, kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang untuk melakukan pemeriksaan. Saat didalami, anjing-anjing ini kondisinya terbungkus karung dan digantung di dalam bak truk. Heri Widodo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Saudara, dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, 3 ekor harimau mati di Medan Zoo, Kota Medan, Sumatera Utara. Terakhir adalah harimau Sumatera berumur 9 tahun, ditemukan mati di dalam kandangnya. Harimau Sumatera bernama Nur Haliza alias Putri yang berumur 9 tahun itu ditemukan mati di dalam kandangnya pada 31 Desember 2023 lalu. Hasil pemeriksaan sebelumnya, pada 14 November 2023 lalu, satwa ini mengalami gangguan paru, napas tersengal-sengal, dan bersuara. Bahkan harimau Nur Haliza tidak selera makan, hingga akhirnya ditemukan mati di kandang. Sebelum harimau Nur Haliza mati, ada 2 ekor harimau yang lebih dulu mati di Medan Zoo, yakni seekor harimau Sumatera dan seekor harimau Benggala. 6 November, tanggal berkisar tanggal 15 November dan terakhir tanggal 31 November. Desember yang terakhir. Desember ya. Siti ya, Pak. Si Nur Haliza. Nur Haliza. Ini karena sakit atau seperti apa ya, Pak? Sakit juga, tapi mau lebih apanya sama BKSDA udah ditangani. Saudara